sekali lagi sanksi sesuai peraturan daerah itu nanti panjenengan silakan nanti satu persatu. Setelah itu yang rumpi itu untuk kali ini adalah perizinan kos-kosannya sekaligus penghuninya, karena banyak masukan dari masyarakat, banyak penghuni dari kos-kosan yang tidak mempunyai identitas maupun disinyalir sebagai tempat tindak pidana, ulangi, tindak prostitusi terselubung. Untuk itu menindaklanjuti dari laporan-laporan masyarakat tentang kegelisahan tersebut, kerjasama dengan Satpol PP Provinsi, kami melakukan kegiatan yang dimaksud. Yang pertama adalah menjaga ketentraman tertiban umum. Yang kedua, untuk kondusivitas lingkungan, ya, apalagi sekarang ini momentum adalah menjelang pilpres, pileg dan sebagainya ini, agar tercipta lingkungan dan situasi daerah yang